faces. Wanna play tough and wanna hate this. I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Ready, go! Nah, idil nih bos, jangan disenggol ya. Halo guys, balik lagi di channel Naidil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya guys ya. Satu untuk semua, benar itu pokoknya madah. Oke, seperti biasa jangan lupa bernafas saat menonton video ini ya guys ya. Dikarenakan kalian bisa menghilang dari muka bumi ini guys, atau meninggoy anjay. Oke, di konten kali ini gua pakai Chow Commander Chow. Nah, itu bukan Chow Commander Chow. Commander Chow skill 1 ya guys ya. Yang mana gua bakalan buat combo yang lama menghilang, anjay yang lama menghilang dan kembali lagi. Balikan nih anjing, pokoknya matailah. Oke, pokoknya itu ya guys ya. Kagak jelas banget sama gua. Yang sudah lama hilang, sebenarnya tidak lama hilang, cuman gua jarang banget guys ya ketemu sama combo-combo begini lagi. Kumbah bantu bang, asik kumbah bantu bang. Oke, di sini kita dapat inspire dulu, kita bakalan ambil ya guys ya. Kita bakalan buat combo Archer for Second Leg guys. Yang dimana dulunya itu pada zaman-zamannya anjay, pada zaman-zamannya itu tuh banyak banget yang make ya. Sekarang udah kayaknya udah jarang banget. Sekarang tuh banyaknya tuh mainin Astro, Weapon, sama Wrestler gitu guys. Jadi gue bakalan tunjukin kepada kalian semua, asik. Yang dimana combo Archer for Second Leg ini sebenarnya masih OP, masih enak buat kalian push rank gitu loh. Masih lah, masih masuk juga lah. Masih masuk banget malah. Apalagi kalau misalnya Archernya itu yang mistik guys, yang mana bisa membelah diri anjir menjadi dua ya. Aduh, itu udah mantep banget. For Second Leg kalau misalnya udah hidup udah 4 gitu kan ya, itu bakalan dia nambahin kalau misalnya ulti gitu kan ya. Setiap hero per second yang ulti itu bakal nambahin 40%. Waduh, udah auto mantuliti kan. Hero yang bakal kita hyperin itu si Wanwan guys. Misalnya si Wanwan bintang 3 mistik, anjir itu dua-duanya attack speed gurih banget. Bayangan dulu aja ya, kita membayangkan dulu aja ya, siapa tahu bisa ya guys ya. Jadi begitu ya guys ya, semoga kalian tidak mengerti dengan penjelasan saya. Terima kasih. Nah, ini kita pindahin dulu kali ya. Kayaknya nggak dapat itu cuy, nggak dapat last hitnya cuy. Barusan nggak dapat cuy. Nah, di sini semoga kita dapat cuan. Dapat stack ya guys, satu lumayan, dua oke, cocok kan? Oke, coba. Eh, itu kasih. Aduh. Agak ribet juga memang cuy kalau misalnya kalian pakai Astro. Pakai Astro jadinya. Pakai Commander Chow skill 1. Awal-awalnya diinin ke Archer, lumayan lah. Agak ribet. Oke, Melisa bintang 2, ada Mia, Chow sama Akai ya. Tapi nanti dulu aja, biar nggak apa-apa kalah juga guys, biar kita nggak terlalu terakhir kayaknya ya. Ribet cuy kalau misal kita pindahin ke si Mia nih, nanti dia juga nggak dapat last hit. Agak bingung sih nentuin last hitnya kalau misal pakai Archer gini cuy. Kalau pakai Gunner atau Astro itu masih enak cuy, jauh skill 1 kita bisa nentuin. Maksudnya kemungkinan gitu loh, kayak kasih Leslie atau Roger gitu kan. Ada kemungkinan enak banget cuy. Kalau pakai Gunner ya. Kalau pakai Astro sih tinggal ditaruh aja di Karina, udah enak banget. Apalagi ada Inspire, wah. Ya cuan mari cuan.
Oke, kita menang lagi, menang mulu ya. Biasanya kalau udah menang terhabis petbox kalah. Biasanya begitu, cuy. Sebenarnya semoga tidak aja ya. Kita ambil dulu hero-heronya. Oke, di petbox kali ini kita bakalan dapat apa? Karena terakhir juga ya, aku gak yakin. Aduh, bijinya biji ganar lagi. Aduh, ini mah kita ambil hero aja ya. Gak kebagian, cuy. Kita ambil spray aja lah buat dijual lagi aja, gak perlu juga ganar buat apaan, cuy. Oke, Mia bisa bintang 2 lagi, ada Chow. Oke, kita up level dulu ya. Kita jual, kita masukin Chow ya. Biar lasernya nyala satu lampu. Ini coba kita pindahin dulu. Siapa tahu lebih OP di si Melissa. Siapa tahu aja ya. Kalau wan-wannya udah bintang 2 itu kemungkinan buat dapat lasit lebih enak, guys. Tapi karena baru level 1 ya, level 1 udah masih bintang 1 ya, beginilah. Agak ribet nentuin ininya, cuy. Nentuin lasitnya. Oke, oke. Aduh, ditarik wan-wan gua, enggak apa-apa. Melissa, ayo dong. Ah, kan dapatnya sama siapa tuh? Gak ngerti gua, cuy. Kadang-kadang random banget kalau misal main archer. Lasitnya. Ah, ya sudahlah ya, tidak apa-apa. Berapa kali tuh? 4 kali. 5 kali sama ini kali ya. Belum dapat ini juga, belum dapat cuan juga ya. Tidak apa-apa. Ada Mia lagi. Wah, ini gacor parah sih Mianya nih. Oke, wan-wan. Cocok wan-wan, kita ambil aja ya, udah nabung di siapa tahu menang sini, guys. Kita pindah lagi aja ya. Siapa tahu Mia cocok. Udah pindah-pindah aja dulu sebelum wan-wannya bintang 3 mah. Bintang 3, bintang 2 mah. Wadidaw, ayo. Mia, dimohon lah. Dimohon lah, sit Mia. Aduh, anjir, anjir. Oke, lumayan lah, dapat lah cuan. Oke, kasih-kasih Mia. Aduh. Aduh. Cuman sekali ya. Aduh, agak ribet juga sih emang. Tapi gak apa-apa lah, cuy, gak apa-apa. Ada Mia lagi. Ada Akai juga ya. Terus kita nabung di 20 aja. Akai, oke, bintang 2 cocok. Masukin Akainya biar kadianya hidup ya, guys ya. Karena di sini kita bakalan buat hyper wan-wan dan forsaken lag-nya ya, guys ya. Soal di sini dapat awal-awal sih pasti archer ya, star core-nya ya. Sama itemnya, item physical lah, item physical tech lah, gak usah defend dulu. Biar ada rasanya, cuy. Cerot. Oke, Husklaw boleh ya. Oke, di sini semoga kita dapat star core mystic, guys. Gua mau bikin itunya ber cocok, mantuliti. Kita bakalan ambil star core mystic aja ya, guys ya. Oke, mantuliti nih. Jauh boleh lah. Masih bintang level 6 ya. Yin, oke, ambil dulu sekali lagi. Oke, stop dulu, sabar. Waduh, si Lancelotnya bintang 1 sih, tapi ngedepanin si ini banget, cuy. Ulti mati lah. Mia, gua kan bener kan, serius. Aduh. Tapi bisa menang gak ya? Bisa kali ya. Bisa dong. Aduh. Ya kalah, cuy, kalah. Kalah ya udahlah ya, belum bintang 2 juga sih ininya, cuy. Si wang-wangnya. Ada retail. Oke, boleh sih. Hmm. 24 sisa 11. Tadi aja lagi sih. Gua mau up level tapi ininya sedikit banget, cuy. Dan kita berharap ke Mianya dulu aja dah. Ke Mia bintang 3. Duh. Si Chow Akai gak usah ya, paling ambil Iritel nanti ya. Ayo Mia, tunjukkan pesonamu sayang.
ininya masih ditaruh di siapa? Di si Mia kan ya? Kagak dipindah sama gue ya. Trot. Kagak dapet tuh cuy, lasitnya cuy. Nah, sama lumayan. Oke, satu lagi kasih ke si Mia. Oke, dapet. Kagak kelihatan cuy, panah yang mana yang masuk, anjir. Oke, kita up level dulu. Ada Melissa, kita ambil aja. Di sini kita masukin si retailnya aja dulu. Oke, di sini, aduh, ada yang main Astro ya. Oh, ini nih Chow Astro nih, udah kelihatan cuy, enak nih dia cuan mari cuan terus tuh kan. Bukan enak banget dia kalau misal pakai Karina, apalagi udah bintang 2 nyala Astronya. Aduh, pagi-pagi gini juga udah enak dia. Oke, mungkin ini jadi lawan yang agak patut diperhitungkan nanti ya guys ya, karena dia cuan, gampang juga nyari hero-nya guys. Oke. Oke, repeat box kali ini kita dikasih apa nih? Aduh, ada golden staff, semoga dapat, tapi nggak tahu juga. Aduh, gua terakhir juga pula ya. Oke, kita bakalan ambil winter aja ya guys ya. Kita ambil winter aja, lumayan lah dapat. Buat nanan dulu. Nah, Wangwang udah bintang 2. Kalau begini kita langsung pindah aja ke si Wangwang ya. Walaupun si Mia bintang 3, tapi gua lebih milih ke si Wangwang. Kenapa? Karena ada kadianya. Yang pertama bisa nyala dia, yang kedua juga ya waktu ultinya itu loh enak banget dia. Kalau misalnya lawan apa namanya, kayak hero-hero mage gitu cuy, mage ada elementalis gitu, dia kalau misalnya terbang kan kebakalan kena hit cuy. Jadi enak lah menurut gua. Semua hero lah maksudnya, kalau misalnya di ulti si Wangwang terbang kan gak bakalan masuk cuy. Jadi itu kenapa gua bikin lebih mengutamakan bikin tuh hyper si Wanwan aja gitu loh. Ya dong lasitnya Wanwan. Oke, 1 2. Oke, udah cuan. Wah, kalah sih kalau ini. Kagak bisa juga cuy kalau gini mah. Coba aduh, dia mati hidup lagi. Oke, enggak apa-apa, santuy ya, santuy. Masih banyak poin kita. Ayo dong Wanwan cepat keluar biar enak gitu kan ya. Wanwan Melissa cocok. Kali lagi di retail boleh lah, gas lah. Sip. Oce. Nah, tadi ini kalah kita nih, tapi sekarang mah kayaknya bisa sih. Menang sih kalau sekarang. Walaupun si Kiminya di ujung lumat, tapi menang, udah bintang 3 juga gak ngaruh. Oke, Wanwan tunjukkan pesonamu sayang. Mantuliti, itu dulu yang di belakang lo dulu, gas dulu, cocok. Oke, Melissa bisa ulti lagi gak? Sekali aja, biar buat nambahin attack speednya, cocok, mantuliti. Tapi, mantuliti. Wanwan kalau misalnya udah ada attack speed, memang gacor parah sih. Oke, Wanwan lagi ada Yin ya. Ntar dulu aja sini ya. Ini hero archer kita kurang satu lagi cuy, si Brody. Kagak keluar-keluar asu emang. Ini si Jilong di bawah itu buat jimat ya guys ya. Gua naruh si Jilong itu buat jimat biar musuh pada ketar-ketir ngelihat pesona Jilong gua anjay. Oke, semoga di sini star core-nya per second leg-nya yang bagus ya. Apaan sih yang bagus? Gua enggak apal juga ya sebenarnya. Oke, semoga di sini kita dapat itemnya yang lumayan juga. Yang pastinya kita bakalan ambil mirror sih. Cerot. Oke, blade arm boleh. Oke, di sini walaupun ada biji kadia, enggak usah ya guys ya, kita ambil mirror aja. Kita makan mirror buat si Wanwan biar bisa level mulu gue ya. Bintang 3 guys. Sep. Oke, cocok lah yang water ke dia juga kurang mantep ya. Oke, di sini kita bakalan ambil for second leg yang Arcane, lumayan lah. Oce berarti nyari si siapa ya? Siapa cuy? Si siapa sih? Astagfirullah, Safir. Ini Jelong udah gabut ya kita ya.
jimatnya kita jual aja ya. Ini aku juga gak usah, bintang 2 aja. Nasib cocok, safir ada. Bentar guys, kalau gua up level kayaknya terlalu ini juga ya, parah. Jadi kita ganti dulu retail aja karena belum ada juga hero archernya. Ini kasih ke si, ya ini dulu aja sih, ini dulu aja dah. Biar di depan lumayan, ngulur waktu juga. Biar ngasih space lagi, apalah itu, bodo amat lah. Nah lumayan kan, dia setiap kali hero-hero ininya ulti nambahin 40% kan ya, kalau nggak salah sih gitu ya. Lumayan kan, dan nambah gacor parah kan hero-hero archer gua. Wait, terbang. Cocok. Aduh kalah sih. Ya kalah sih, kena lagi bas. Ah kan kata gua juga. Oke nggak apa-apa, santuy. Ayo semoga si Brody atau Hanabi lah keluar guys. Up level dulu kali ya. Oke kita masukin si itunya lagi. Sip. Retailnya lagi. Ini apa gua ganti aja ya? Star core-nya di si One, di si Melissa ya. Entar dulu lah kita nabung di 10 sambil nyari. Nah, One ada lagi. Ada si retail, gak perlu ya retail ya. Gak perlu sampai bintang 3 juga dia. Kita lebih utamakan si Melissa sama si Wanwan sih. Wah ini nih cuy. Duh gila, udah bintang 3 itu si Karin mana sama si Hellcrut. Waduh. Wah wadidaw, banyak juga ini. Aduh dia pakai Star Core Assassin lagi. Macin gak apa-apa sih, 3 cuma 18. Oke, nggak apa-apa, santuy aja ya. Sabar, waktu masih panjang. Ayo atuh muntun keluar atuh itu si hero archer gua. Nah, cocok nah begini atuh ya. Ada Hanabi, kan cocok lumayan, kita gas aja. Ntar coba usah sih sebenarnya. Nah, sekali lagi. Aduh, udah nggak apa-apa. Kita ganti Rokadianya aja guys ya, nggak apa-apa gak hidup juga, nggak apa-apa santuy. Yang penting Mystic Star Core Archer gua hidup, cuy. Lumayan dua nih, dua hero one dengan tambahan 40% tech speed kan. Waduh mantuliti, seharusnya sih enak ya, seharusnya sih. Oke, udah ulti kan tadi sih, udah nambahin lagi tech speednya gacor parah. Iya, cocok. Sayang mau gimana? Encrot, mantuliti. Ah, kata gua juga. Ini masih bintang 2 ya, guys ya. Tapi PR-nya sih lawan yang Astro itu, guys, yang si Karina, guys. Kalau Wanwan gua udah bintang 3 sih, seharusnya masih bisa ya. Bisa. Kalau udah bintang 3 bisa, gue yakin bisa. Oke, di pet kali ini kita dapat apa ini? Kita ambil kapasitas aja ya, guys ya. Buat apa namanya? Masukin si AK-nya, guys, biar kadianya hidup. Waduh, si itu dapat si ini ya. Apa namanya? Si Natalie, cuy. Sapir. Ada sapir lagi, aduh keluar mulu ya, tapi gue nyari si Wanwan sih sumpah. Sabar dulu lah. Ini kita taruh begini dulu, salah. Nah begini, coba aja ya dulu ya. Oke, di sini mah bisa lah menang lah. Oke, main 40% tech speed, drudut. Lodot, ada si itunya cuy, ada siapa itu? Aduh, ada si Sun. Bisa. Drodot. Ayo kerahkan kemampuan lu, Wang. Drodot. Itu make Winter Way licik, cuy. Oke. Jadi es batu, drodot. Mantul liti kan? Ih, gurih banget. Ada Yin. Diambil dulu enggak ya? Dodo, wan-wannya kagak keluar-keluar nih ya.
lampu di 10 aja nih gas sama gua dah. Ayo atuh, untung. Buset gak keluar-keluar. Ya adanya Melissa. Udah gas lah. Wadidaw, nah kan ketemu Astro ini cuy. Aduh dia nah, ini juga ya pakai apa itu yang ngasilin duit juga ya. Duitnya makin gede aja dia tuh. Aduh. Wah, belum siap serius. Ya tapi lumayan. Keajaiban cuy. Enggak bisa kalau udah gini. Oh, minimal tinggal Karina doang ya, jadi enggak terlalu banyak lah, 12. 24. Oke. Okay. Yuk sambil nunggu bisa yuk uang-uang yuk. Sekali roll. Oke, okay, keluar. Okay lah. Terlalu kita jangan roll dulu. Semoga di sini kita dapat item apa ya? Golden staff boleh sih. Sama biji mah enggak usah sih, gua kalau biji-bijian gua lebih ke mirror aja, kayaknya agak susah juga nyari si wan-wannya cuy. Oke. Jadi ini bismillahirrahmanirrahim. Oke, walaupun ada stroke kita ambil mirror aja ya. Waduh, ini lagi dapatnya. Paling kita ambil buku aja ya guys ya. Buat si Sapir bisa, buat si Melissa bisa. Ada Sapir. Ambil buku. Oke, kita taruh di si Sapir. Sapir bisa kali ya, kita ambil dulu ya. Ayo wang-wang. Ini kalau misal di 10 belum ada juga. Aduh, Sapirin. Oke, Sapirnya bintang 2 lagi. Oke, ya udah kita pakai mirror aja ya, guys ya. Demi kesejahteraan aja. Wah, ada yang dia mak. Astaga, dia pakai wan-wan juga, cuy. Ya elah, bagaimana ceritanya itu Astro. Oke, di sini kita lawan yang Susun tadi ya. Kayaknya sih masih bisa sih. Oke, cucuk cocok. Mantul itu. Wah, aduh, gua masih Susunnya ini lagi. Aduh, tunjukkan pesonamu sayang. Ayo dorot. Ada. Aduh. Kita mana lawan Miro lagi ya? Ya elah. Berapa? Aduh, sisa satu, cuy. Semoga kalah itu ya. Cocok kalah cuy dia. Oke, kita tinggal lawan yang si Karina ya. Oke, kita tinggal lawan si Karina. Melissa, ayo satu lagi ya Melissa yuk. Cocok trot. Mantuliti, Sapir. Aduh, Yin, oke. Ini kita posisi menentukan prestasi ya. Kita ubah posisi seperti ini dulu, guys. Yang mana? Sapir tetap aja di ujung. Salah. Nah, begini nasib. Oke. Nah, buku kita taruh di Melissa aja ya. Berharap dia langsung ulti nambahin attack speed si Wan-wan. Jadi lo mah itu si kayak si anjay si Brody Astro bintang 3, Karina bintang 3. Ada Natalie juga, tapi enggak ngaruh sih kalau kata gua ya. Berjuang ke Wan-wan. Berjuang berdua dah. Kata gua juga apa? Cerot. Mantuliti, guys. Cerot. Oke. Semoga ini si Sapir bisa bintang 3 sih. Ayo Sapir sama Yin dulu lah. Sapir ada. Oke. Okay. Yin. Yin aja bintang 3. Aduh, kagak bisa ya. Aduh, ya udah sih kayak kata gua sih kayak begini juga udah kuat sih ya. Kalian bisa lihat sendiri ada Natalia bintang 2, si siapa tadi itu si Brody, si Karina, si Heltrud, wah pada bintang 3 semua itu cuy. Apakah combo Archer Mystic dengan bantuan Forsaken Leg yang menambah 40% ini bisa membantai-bantai guys? Ini final ya guys ya. Oke, tunjukkan pesonamu Melissa Wang-Wang. Mantul nana. Aduh iya udah ini bergurih. Aduh wanan gua satu mati kayaknya deh. Lumayan ada ini winter gua. Oke, nambahin attack speed lagi.
cerodot cerodot. Udah ini mah. Boom. Wah, mantul itu 17. Mantul ya guys ya. Ternyata masih OP ya guys ya, combo yang sudah lama menghilang. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe guys. Thank you.